Kemudian bukti apa yang kami sampaikan ke penyidik? Sedikitnya tadi ketika diperiksa, Pak Rasman menyampaikan ada 6 video yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada penyidik. Videonya itu ada yang diupload pada tanggal 27 September, ada yang diupload pada tanggal 3 Oktober, tanggal 5 Oktober, dan yang terakhir pada tanggal 7 Oktober. Jadi semua total ada 6 video. Videonya berisikan apa? Videonya berisikan bahwa pertama, saudara NM menyatakan dengan tegas sekali, menyebut nama Pak Rasman di dalam video tersebut, mengatakan bahwa Pak Rasman adalah orang yang tidak membayar pajak. Yang kedua, tuduhan yang disampaikan adalah Pak Rasman bukan lagi seorang pengacara. Saya pikir ini dirinya sendiri pun tahu kalau itu tidak benar. Karena dia sering menyebut Pak Rasman adalah pengacaranya Fadel Bajide. Kan begitu, artinya ini kan kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan dia sendiri. Kami tegaskan sampai dengan hari ini, Pak Rasman masih sebagai pengacara. Baru kemudian Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Pak Rasman pertama adalah orang yang miskin. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Rasman bau mulut. Yang ketiga, dia menyamakan atau mengupload meme Pak Rasman dengan kura-kura ninja dan membuat meme wajah Pak Rasman dengan tubuh yang kecil gitu. Dan itu membuat Pak Rasman merasa tercemarkan dirinya. Dan kemudian teman-teman, itu tadi alat bukti yang kami serahkan.